sebelumnya. Tenaga yang saya kasih sekalian, sekiranya ada masih di talian, saya ingin mempersilakan Tuan Ahmad Farhan Rosli, Siswa Agung Persekutuan Pelajar Islam Asia Tenggara Pepiat, untuk menyampaikan pidatonya. Adakah Saudara Ahmad Farhan Rosli masih ada di talian? Ya, saya sedih. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Din selaku pengaju acara. Seterusnya barisan panel yang hebat-hebat belaka dan juga yang kita raikan penonton-penonton yang masih setia bersama dengan kita pada hari solidariti sempena hari memperingati pasukan keamanan PBB. Alhamdulillah, dari sekalian, isu Palestin ini terutama melibatkan Gaza belum surut. Kebiasaannya 2-3 minggu dah surut, tapi alhamdulillah kali ini kita masih meneruskan solidariti kita bagi menyatakan bahawa sokongan kita sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi anak muda, jelas konsisten dan istiqamah memastikan perjuangan pembebasan Palestin itu tidak tinggal diam. Saudara sekalian, mungkin sedikit perbincangan kita petang ini, bagaimana kita melihat isu Palestin ini daripada kerangka undang-undang antarabangsa. Kita tidak dapat menafikan the most better vehicle ataupun instrumen untuk menyelesaikan isu ini adalah melalui kerangka antarabangsa. Dan perkara ini telah dijelaskan dalam banyak resolusi-resolusi dan ketetapan yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan PBB mahupun General Assembly PBB itu sendiri. Memang bagi kita, kita melihat apa yang disebut oleh Benjamin Netanyahu ketika menyatakan serangan ke atas penduduk Gaza itu adalah sebahagian daripada the art of self-defense to the safety of their nation. Dalam artikel 51 piagam PBB jelas menyatakan bahawa setiap negara itu ada hak untuk mempertahankan diri. Cuma kita kena faham advisory opinion from ICJ yang ditetapkan mengatakan the act of self-defense must be done in a proportionate way. Jadi adakah bertepatan, adakah tepat tindakan yang dilakukan oleh Israel ke atas penduduk Palestin. Mereka yang memulakan serangan itu. Mereka yang mencetuskan provokasi itu. Mereka yang jelas mendesak dan mencengkam Palestin terlebih dahulu. Yang kedua adalah Israel adalah occupying power kepada penduduk Gaza. Jadi sebagai occupying power, mereka langsung tidak ada hak untuk menyatakan they do that attack on the basis of self-defense. Yang seterusnya, saudara-saudara sekalian, dalam Hague Convention dan juga Geneva Convention ada peruntukan berkaitan dengan International Humanitarian Law ataupun perlindungan antarabangsa berkaitan hak penduduk yang diserang oleh kuasa-kuasa besar. Jadi seterusnya kita menggesa pada platform ini, kita menggesa PBB bukan sahaja menghantar International Peace Work force, tapi juga membenarkan NGO-NGO kemanusiaan daripada luar untuk masuk ke Palestin dan juga Gaza. Kali ini jelas sukar kerana kita tahu Israel itu memiliki kekuasaan yang kukuh ke atas pendudukan Gaza dan juga Palestin. Jadi kita mendesak PBB, mendesak OIC untuk memastikan tekanan ekonomi ataupun sekatan yang dilakukan ke atas Palestin itu dibuka dan diketepikan. Yang terakhir, saudara, tidak dapat tidak, ia perkara ini boleh diselesaikan melalui mekanisme undang-undang, tapi tidak dapat tidak, kita sebagai rakyat dunia yang cintakan keamanan, yang bencikan keperokokan, kezaliman dan penindasan, harus bersatu hati menyatakan ini isu kemanusiaan dan kita harus pastikan perjuangan umat Palestin ini tidak terus diketepikan dan harus menjadi the world apa yang disebut sebagai isu kesepakatan sedunia bagi memastikan penindasan ini tidak tinggal diam. Kerana kita percaya kebebasan kita dan juga kedamaian yang kita nikmati di other part of the world ini tidak lengkap selagi mana rakan-rakan kita di Palestin terus
ditindas dan dizalimi. Allahu a'lam, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.